Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Semoga kita selalu diberikan panjang umur, sehat lahir batin, murah rezeki dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya bermain di rumah teman saya. Dia beternak ini, teman-teman, nih, burung pipit kaji. Dan ini anakannya 3 ekor. Teman saya juga beternak kenari nih. Kenari. Kenari ya, teman-teman ya, nih. Dan indukan burung pipit kajinya yang ini nih. Ini ada isian kenari. Yang ini isian ciblek. Ini yang jantan dan yang betina yang ini nih, teman-teman nih. Tweet. Itu yang betina. Oke. Dan hasilnya ini baru kita panen anakannya 3 ekor nih. Mantap. Dan lagi mau memindah lagi, mau kita branding lagi nih setelah kita panen. Sambil kita nunggu tuh. Oh nih, oh yang dua, oh yang dua indukan sudah dibeli temen nih. Ini bapaknya mau mencoba branding lagi yang ini nih, teman-teman. Oh, udah produk. Oh, mantap. Nih mau branding, sukses branding. Apa ini, burung pipit bondol ya, pipit kaji ini. Cuit. Ini siang kenari nih, teman-teman nih. Nanti saya kasih video pas birahinya sama yang betinanya. Ini yang betina. Tuh. Nah, ini caranya seperti ini. Kita masukkan satu tangkar seperti ini. Nah, ini sudah sepasang sejodoh karena kemarin itu anakannya dipanen. Yang ini anakannya nih. Dan ini kita coba branding kembali. Tuh, langsung yang betinya ini yang jantan ya, teman-teman ya. Langsung ke sangkar. Karena ini untuk memacu yang betina agar birahi kembali. Oke. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Burung pipit aja bisa kita ternak. Bapaknya juga pernah ternak burung zebra fin dan berhasil, ternyata sudah panen puluhan kali. Dan ini anak panen yang barusan ini anakannya 3 ini. Oke. Ini yang burung pipit kaji yang jenis yang terbagus dari kualitas burung pipitnya, pipit lain nih. Putihnya dan ada hitamnya nih seperti ini. Kalau yang lainnya kan tidak seperti itu ya, teman-teman ya. Cenderung kusam putihnya. Ini juga isiannya. Mantap. Oh, kalau ini jenis pipit kaji Oto nih, teman-teman. Ada itemnya di bawahnya. Dan yang ini dia pipit kaji biasa, jadi seperti ini bentuk warnanya. Tapi ini bagus sekali, ada isian kenarinya, mantap pokoknya. Dan dari saya, teman-teman, semoga video ini menghibur. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.